Harap tiga enam kosong. Ah, okey, okey. Banyak pula dapat ni. Satu, dua, tiga, empat. Ada lima barang. Wow. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, lima barang. Wah, banyak juga orang kirim dia barang. Sampai lima barang orang kirim. Wah, beruntung betul lah Arab 360 ni. Nak buat apa eh? Ha, kita telefon bos dulu, bos Arab 360. Ha, video call. Hello bos. Hello bos. Bos. Hello bos. Ah, kenapa? Bos, ada barang sampai lah bos. Ada barang? Ha. Lima. Oh. Ah, tahu 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 tahu. Ada lima barang tu. Ah, macam mana ni bos? Ah, apa macam ni? Ah. Ah, kau buat unboxing. Unboxing? Kau tak dapat buat unboxing kan? Ah, alamak. Ah. Unboxing. Okay. Kau buat unboxing cantik cantik. Ah, okay okay. Bos, bos kat mana? Ha. Ah, kejap. Kat mana ni? Alamak. Siapa ni? Woi, Arab buat apa sana tu? Oh, tidak. Kami santai-santai saja, Pak. Wah, iya ke? Santai-santai saja. Santai-santai. Ah, kau kenal ke siapa ni? Macam kenal. Herman Merwin. Okey, 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 okey. Okey, bos. Ah, kau buatlah. Ah, buat, buat, buat. Ha, ha. Okey, bos. Cantik. Cantik, bos. Arab 360 bagi. Suruh buat unboxing. Yahoo! Suruh buat unboxing. Dulu dia tak bagi aku buat. Sekarang dia bagi. Rakan YouTube kita memandangkan Arab 360 sahaja. Okey. Hai semua, kembali lagi di channel Arab 360. Tetapi kali ini anda bersama saya, Abang Salesman. Atas kebenaran Arab 360 tadi, dia suruh saya buat unboxing. Dia mendapat kiriman ada 5 eh, ni 3 ni lagi 2. Ada 5 kiriman daripada rakan dia yang saya pun tak tahu siapa. Dia kata nanti lepas buat unboxing, dia suruh saya call nombor. Dia ada bagi saya nombor tadi, WhatsApp kat saya. Nombor suruh saya call orang tu. Siapa eh? Saya kena buat video call. Tapi sebelum ni saya kena buat unboxing dulu. Aha, dengan izin dan kebenaran daripada Arab 360. Okey. Saya pun tak tahulah yang mana satu lah saya nak buka ni. Banyak sangat ni. Ha. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita buka yang kotak dululah eh. Kotak dulu kita buka. Alright. Susah kalau tak ada orang cameraman ni. Seorang je cameraman. Okey, kita buka dulu yang kotak ni. Ringan je. Tapi kita try lah. Kita buka yang pertama. Mari kita tengok apa yang ada. Balut dulu. Okay. Oh, cermin mana?
mata. Ini macam cermin mata. Mata lalat. Warna rainbow-rainbow ni, mata lalat. Okey, yang pertama cermin mata kita buka tengok. Lupa pula. Gelap, tak nampak. Wow. Mantap, geng, mantap. Ini kalau Arab tengok ni memang jealous ni kalau aku tak bagi tahu yang ada dekat mata ni. Wow. Okey. Ini cermin mata, mata lalat, rainbow. Yang pertama, cermin mata. Saya suka, saya suka, saya suka. Kita buka yang kedua. Yang ini macam tahu je ni, bentuknya ni. Ini macam macam cap lah, cap topi. Cap, jadi yang ini sebab kita rasa dah tahu cap, kita tahu topi eh. Kita buka yang kita tak tahu ni. Mana ni? Ha, ini kotak juga ni. Ini kotak. Ha, kotak pun tak ada. Tak tulis apa benda dalam. Tapi ada bunyi-bunyi. Alright, kita buka yang kedua. Mari kita tengok apa yang ada. Atas kepakaran saya yang pernah bertugas sebagai salesman tersohor suatu ketika dulu sebelum pandemik COVID-19. Sebabkan COVID-19 saya tidak ada kerja lagi menjadi salesman. Hanya pakai je baju macam salesman. Tapi ada orang kata macam pengusaha. Wah, handphone ke? Ya betul. Wah, ingatkan handphone tadi. Wuhuhuhu. Ini. Wah, untung betul lah. Ada 5 barang ni dapat. Wah, ini atas untuk motosikal ataupun basikal. Basikal lah, basikal. Okay. Ini barang untuk basikal. Aha. Basikal. Bertuah betul si Arab 3. Ha. Ada tulis. Ada tulis apa ni? 360. 360. Wah. Boleh pakai ngam-ngam ada nama 360 eh. Alat ni, alat untuk meletak handphone dan dilekatkan kepada basikal. Suatu yang menarik juga ni. Diletakkan di sini, on tadi ni, masukkan. Kemudian kita letakkan ini kat basikal atau motosikal kita. Ha, macam Food Panda tau. Bawa motor tengok peta kan. Ha, Food Panda selalu pakai. Grab food. Ha, inilah dia. Wah, saya suka, saya suka, saya suka, saya suka. Okey, barang kedua. Kita tengok seterusnya. Barang ketiga. Ha. Kemas dulu eh. Kita ni tangkap dia. Kemas dulu. Oh, ini gam dia untuk gam tadi tu. Baik, ada lagi 3 barang yang kita nak unboxing. Macam buku. Macam buku. Okey, kita buka yang ni lah. Apa benda ni? Tak ada. Tak ada tulis. Mari kita tengok apa yang ada. Lekat lah pula.
dapur. Yang dipakai di tangan macam ni. Ini macam glove lah, glove tapi di lengan kita ni. Dipakai. Sayang nak buka. Oh. Yang ini pula banyak juga dia bagi. Semua ni sama je ni. Wah, ini untuk di topi. Kita pakai. Pulah, mak. Untuk naik motor. Sebagai seorang bikers. Kita akan pakai ni naik motor. Pakai helmet. Dan dia akan lindung kepala kita lah. Dan helmet kita tak rusuk. Helmet kita akan terlindung. Di mana dahi kita ni ada peperluh. Jadi yang hanya lekat ini boleh dicuci. Ha, kalau di helmet tu, dalam tu ada helmet yang tak boleh buka, tak boleh cuci. Tapi yang ini kita boleh, apabila kita dah pakai ride, mana-mana ride kan, long distance ke, kita buka macam ni je, masuk mesin masuk, cuci, lepas tu jemur, kering. Okey. Ini sarung kepala. Sarung kepala. Bahasa Inggerisnya, well, you know. Saya tidak pandai cakap bahasa Inggeris. Apa nama? Itu saya tidak tahu. Okey, kita buka lah apa benda ni. Yang ini. Wow, yang ini sama je. Wow. Memang biker sukalah ni benda-benda ni. Macam-macam kita boleh buat ni. Ini boleh pakai macam ni. Macam ni. Dan ada macam-macam gaya ni benda ni boleh digunakan ni. Ada cara-cara dia ni. Boleh dibeginikan. Dibeginikan dan dijadikan macam tadi tu. Dijadikan macam tu. Dan disengkup di kepala juga macam ni. Ni pun banyak cara boleh dipakai ni. Teknik-teknik ni macam-macam. Boleh jadi komando juga ni. Nak jadi komando sekejap. Saya pakai macam ni. Saya pakai macam ni. Jadi komando. Nampak? Lama. Alright. Yang ini tadi glove untuk lengan sarung supaya tak panas kalau kita naik motor. Kalau kita pakai baju lengan pendek, tak akan hitam lah, kulit kita tak hitam. Dia adalah benda ni untuk di lengan. Kalau di sini gambarnya kuning, yang ini dia bagi hitam. Cantik, mantap. Naik motor pakai, long distance kita boleh pakai ni. Wow, 1, 2, 3. Tiga barang kita dah buka Kita nak tengok barang keempat. Wah, kena buka laju-laju ni. Lama-lama sangat. Nanti orang bising. Apa ni Arab? Arab pula. Apa ni Acap? Acap pula, aduh. Apa ni abang salesman? Alamak, tak full lah pula. Kantoi. Wow. Nampak? Wow. Macam tak sahih. Saya siapa dia bagi ni? Balun nangka lah nampaknya. Wow.
kamu. Mantap. Oke. Bau kedai. Bau kedai. Kita tengok lagi, kita tengok lagi. Yang kelima. Kita tengok barang kelima. Ini dia, yang ini kita tahu. Saya rasa ni dah memang tepat ni, topi cap. Sebab dia balut macam ni je. Kita tengok, wah, cap. Topi cap. Oh, semua sebenarnya semua ni barang-barang ni, lima barang ni dikirim dari lima tempat berbeza. Semuanya bukan dari Sabah ni. Dari tengok tadi ada yang daripada macam yang ini dari China, dari China ni. Ini dari China. Yang tadi semuanya dari sekitar ni. Ya, Kuala Lumpur. Tadi saya nampak tadi pun kita. Hai. Teruja ni kalau warna kuning, teruja. Belum buka habis. Wah. Ini yang Arab buka ni. Saya pun pelik lah. Kenapa dia suka pakai topi warna kuning? Saya pun tak tahulah. Kelakar kadang-kadang kan. Masuk shopping mall, dia pakai topi yang kuning dia tu. Topi keselamatan dia tu. Safety konon. Dia kata takut ada benda jatuh lah daripada atas. Aduh, hai. Yap. Ha. Oh, bedah. Wow. Bedah. Ha-ha! Barulah! Cantik! Ya! Okey, apa kata kita telefon nombor yang dia bagi tahu tadi? Kita telefon nombor orang yang tadi tu. Kita telefon dia, okey? Okey. Sekarang ni kita akan call orang yang bagi hadiah-hadiah ni ataupun giveaway ataupun kiriman ini kepada Arab 360. Ya, nombornya Arab dah bagi kat aku. Aku nak call sekarang. Kita tengok siapa orangnya ni. Oh, lupa lock speaker. Hello? Korang tak nampak. Aku dah nampak dah ni. Orangnya aku dah nampak. Kejap. Kita bagi korang tengok juga. Ini dia. Hai, Arab 360 bikin susah-susah saja kau. Apa ini?
kau kasih gambar saya sini. Pandai juga kau, ha? Bikin macam muka saya. Hai, jangan bikin lama, ba. Mantap di jiwa. Ba, terima kasih kerana kau sudi terima barang kiriman saya. Semoga kau suka dengan tu barang. Tu topi, kau suka kan tu topi kuning? Oke, okay, ba, ramai juga yang datang nih kau punya video live. Saya suka ba itu. Weh, ramai juga tu meja tiga pun ada sana tu. Ada bawa kau bubur orang punya pusas kah? Barap 360. Semoga maju jaya. Jangan lupa si krekep Arab 360 dan juga si krekep saya Tampangil. Mantap di jiwa, rock never die. Cantik macam Arab selalu bilang, cantik. Ba, oke, kita jumpa lagi. Jangan kasih lama, ba. Hai, mana sudah saya punya mentaku nih? Mana sudah saya punya mentaku? Hai, bikin paning, ba, bikin paning.